saya Sukma Prawira Aditya. Sebenarnya dari waktu sekolah ke SMP, saya tinggal tuh di daerah yang cukup keras, daerah Lampung. Banyak begal, banyak banget kejahatan lah di sana. Teman-teman sekolah juga di sana nakal-nakal, suka berantem. Terus ya, mau nggak mau kadang-kadang ya berantem terus hampir tiap hari. Sukma Dragon Boom. Suka dukanya kayaknya nggak ada sih, nggak ada dukanya, suka semua. Iya, kalah ya ada bisa dinikmati, menang ya syukur juga. Bermain sportif aja, ya jaga kondisi. Tapi yang jelas Sabtu malam aku pasti dominasi semua pertandingan. Kalau menang, pastinya mempersiapkan diri lagi untuk jenjang selanjutnya. Pasti lawannya juga nggak gampang. Pasti berarti lebih keras. Kalau kalah, kalaupun kalah ya berarti lebih keras lagi. Tidak putus asa. Tadi udah tanda tangan kontrak. Baru aja tanda tangan. Oke. Sekarang tinggal tunggu apa? Tunggu waiting aja sih. Aku lebar masih office lagi. Nanti latihan sebentar udah itu cepat. Siap. Gimana bang perasaannya bang? Biasa aja. Memang yang ditunggu-tunggu. Lancar semua, sekarang saatnya membalikan kondisi seperti semula setelah cutting weight sedikit dan siap war untuk besok. Malam ini tinggal waktunya makan. Puasa satu hari, udah istirahat, baru besok pagi mungkin gerak-gerak sebentar bang ya. Iya, pagi. Iya. Stretching. Ya, stretching besok pagi, tinggal fight malamnya. Stretching aja biar badan sedikit ringan karena sudah nggak ada latihan berat lagi, tinggal fokus ke pertandingan nanti malam. Ya longgarin badan sedikit buat nanti malam biar lebih ringan.
Mungkin dia bakal kick. Aku kontrol dulu lah. Daripada saya berantem-berantem gak jelas, kayaknya mending berantem di cage ini kan lebih menguntungkan. Dengan berjalannya waktu, jadi hobi, terus saya merantau untuk cari camp. Merantau pertama itu tuh ke Bandar Lampung, masih daerah Lampung. Latihan di sana, 1 bulan, udah itu pindah ke Jakarta. Latihan di Jakarta, beberapa bulan tanding. Habis itu merantau ke Bali, lebih fokus ke MMA. Untuk MMA sendiri di One Pride, 2 kali menang, 2 kali kalah. Saya kalah waktu itu di kelas featherweight, dan memang basicnya masih nol banget. Terus saya pindah ke Bali, terus nentuin kelas lebih berat lagi, ya karir saya lumayan bagus di situ. Berarti ketika kekalahan itu terpuruk gak? Sempat, tapi itu menjadi pelajaran sih. Gak terpuruk yang jadi drop banget, itu jadi motivasi supaya jadi lebih baik lagi, jadi pelajaran. Oke, nama saya Torik, asal dari Jawa, lahir di Bali, besar di Jawa, umur 29, dan posisi saya di Bali MMA adalah coach striking coach MMA. Jadi sebenarnya saya tuh masih aktif fighter di tahun 2020, COVID. Saya main di One Warrior Series sama Wira mungkin dari 2020 atau 2021, ya sekitar itu, setelah habis COVID mungkin. Sejauh ini ya perkembangannya gimana menurut Abang? Wira? Wira pesat sih, terutama di ground game, wrestlingnya sangat pesat. Dia datang dengan pure Muay Thai. 2 kali kalah di One Pride, dia nggak ada background BJJ sama sekali, wrestling sama sekali. Terus dia datang ke Bali dan meningkat pesat di ground game-nya. Ya. Kita udah siap 100% sih untuk menghadapi lawannya Wira. Dari hampir 7 minggu kita persiapan, semua skill, stamina, mental, semua udah siap sih. Kesan-kesan untuk One Pride sejauh ini selama saya bekerja sama di One Pride dari 2016 cukup baik, bagus untuk menampung semua skill-skill anak di Indonesia. Sekarang udah ada 1 atlet di One UFC, dan mungkin selanjutnya bisa ada beberapa lagi yang muncul di untuk UFC, dan One Pride bisa menyalurkan itu, dan saya cukup senang kerja sama di One Pride sih. Dan terus berkarya One Pride, dan yeah, keep moving on. Aman, aman. Mantap ya, tinggal fight. Bagaimana Bang Wira? Mantap, sudah siap ini. Siap ya? Yoi. What do you expect from Wira tonight? KO. Second round. Second round. Okay. Right hand. Right hand. So, go. Ryan, do you agree with Jerry? I agree with Jerry. Second round KO. Put him to sleep. Second round. Ground and pound. Second round. Okay. I think ground and pound, or maybe KO. Boleh dikasih tahu alasannya nggak kenapa wrapping sendiri? Karena Bang Torik ini udah nyaman, dia udah sering main atletik, dia juga di Bali MMA, kenapa ada orang lain? Ini bagus banget Bang. Ryan, ya, give me some words for Wira. Prawira, some words for Prawira. Yeah. Go out there, do your thing. And you win, easy, knockout, round 2. Udah siap. Siap banget nih. Lagi mengambil energi positif, ya gak Bang? Message you.